Keluarga penghuni institusi penjara dibenar membuat lawatan pada 15 hingga 19 Mei ini sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Menurut penguasa penjara, Seksyen Rawatan dan Layanan, Bahagian Pengurusan Banduan, Jabatan Penjara, Hasrul Anwar Hashim, pelawat yang ingin hadir perlu membuat janji temu terlebih dahulu bermula hari ini. Pada pelawat-pelawat yang ingin hadir untuk buat lawatan, hendaklah membuat tempahan terlebih dahulu. Proses tempahan boleh dibuat melalui tiga kaedah. Yang pertama, menggunakan sistem e-visit. Sistem e-visit yang telah dibangunkan untuk memudahkan pelawat membuat tempahan secara online. Kedua, menggunakan panggilan telefon, tempahan secara panggilan telefon. Dan juga panggilan telefon itu boleh, nombor telefon itu boleh didapati melalui website jabatan. Dan seterusnya adalah secara email ataupun Baik, dalam situasi tambah beliau, sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19, hanya dua individu sahaja dibenarkan hadir. Kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah dan warga emas yang berusia 60 tahun ke atas tidak digalakkan untuk melawat penghuni penjara. Hasrul turut menyatakan kebenaran lawatan ini tidak terpakai kepada penjara yang berada dalam zon atau daerah yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD.